Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Fathul Qarib Bajuri 1 halaman 188 cetakan semut. Kalau cetakan lain enggak tahu. Cetakan semut, cetakan Haramain halaman 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hay'atu katasbihati wa nahwiha. Dan bermula hay'ah. Mana contoh hay'ah? Katasbihat, seperti tasbih-tasbih. Wa nahwiha, dan seumpamanya tasbih. Seumpama tasbih seperti takbir intiqalat. Bermula hay'ah, mana contohnya kat tasbihat seperti tasbih-tasbih ruku', tasbih sujud, wa nahwiha, dan seumpamanya hay'ah seperti sami Allahu liman hamidah, takbir intiqalat, mengangkat tangan misalkan ketika berpindah dari sukun ke rukun yang lain. Mimma. Mimma. Dari apa seumpamanya tasbihat? Mimma la yujbaru. Dari sesuatu la yujbar, yang tidak ditambal akan dianya sesuatu. Bis sujudi, dengan sujud. Dari sesuatu la yujbaru, yang tidak ditambal akan dianya sesuatu. Bis sujud, dengan sujud. Sujud di sini maknanya sujud sahwi. Udah maklum ada alif lamnya. Itu la ya'udu khabar hay'ah. La ya'udul musalli, itu tidak kembalilah oleh orang yang sholat. Ilaiha, kepadanya hay'ah. Ba'da tarkiha, sesudah meninggalkannya hay'ah. Kemarin kalau ketinggalan rukun, kita harus balik melakukannya kembali. Gak perlu sujud sahwi kan kalau rukun. Kalau ketinggalan ab'ad kemarin, gak boleh balik. Tapi sunnah sujud sahwi. Ini yang ketinggalan hay'ah. Hay'ah seperti tasbih, takbir intiqalat, seperti doa i'tidal misalkan, doa iftitah, itu hay'at. Dan lain-lain yang tidak bisa ditambal dengan sujud. Dia enggak bisa digantikan oleh sujud sahwi. La ya'udul musalli. Itu tidak boleh kembali oleh musalli kepadanya, kepadanya hay'ah. Ba'da tarkiha, sesudah meninggalkan hay'ah. Udah rukuk lupa baca iftitah, enggak boleh balik kah? Wala yasjudu li sahwi, dan tidak sujud ia bagi sahwi. Anha, darinya hay'ah juga. Enggak sujud ia bagi sahwi, darinya hay'ah. Ketika terakhir menjelang salam, enggak perlu sujud sahwi. Sawa'un tarakaha amdan au sahwan. Sama saja meninggalkan ia akannya hay'at. Amdan, nisbah sengaja. Au sahwan atau lupa. Sawaun, sama saja tarakah meninggalkan ia akannya hay'ah tadi. Amdan, sengaja, au sahwan atau lupa. Sengaja meninggalkan, lupa meninggalkan, lupa hingga tertinggal, tetap enggak sunnah sujud sahwi. Kalau ab'ad kemarin kunut, lupa kita kunut, atau sengaja kita enggak kunut, tetap sunnah sujud sahwi. Sengaja juga sujud sahwi. Terus kenapa namanya sujud sahwi? Kalau karena lupa juga sujud kan? Sujud sahwi kan sujud karena lupa. Nah, itu namanya apa namanya? Memang pada dasarnya orang meninggalkan itu karena lupa. Jadi walaupun sengaja meninggalkan, tetap disunnahkan sujud. Dan sujud itu tetap dinamakan sujud sahwi. Enggak dirubah namanya jadi sujud sengaja, enggak. Nah, langsung dilihat i'rabnya. Nah, itu dia. Ba'da tarkiha. Tarki masdar. Yang ini yang tadi pagi nih kita praktekkan.
ba'da tarkiha, sesudah meninggalkannya hay'ah. Siapa yang meninggalkan? Musalli kah? Berarti fa'ilnya musalli mah tuh. Ba'da tarkil musalli iyaha, sesudah meninggalkannya si musalli akannya hay'ah. Nah, jadi ini ba'da dharaf mansub dan nasab fathah. Mudah ba'da tarki mudah ilaih. Mudah ilaih majrur dan dajar kasrah. Tarki masdar, beramal seperti amal fi'il. Dia merafakkan fa'il, nasabkan maf'ul. Fa'ilnya di sini mahdhuf. Di sini dimudahkan kepada maf'ulnya. Ha isim dhamir mabni ala sukun, pada mahal nasab maf'ul tarki. Boleh begitu. Syarat masdar beramal di tempat masdar sah kita taruh an bersama fi'il. Kita ganti aja. Ilaiha ba'da an tarakaha. An bersama fi'il madhi kah? Ba'da an tarakaha, sesudah bahwa meninggalkan ianya si musalli, ha akannya hay'ah. Kan masuk? Nah itu. Ya. Itu cara pasangnya. Sawa'un tetap mubtada. Bermula sama saja itu. Tarakaha meninggalkan ia akannya hay'ah, amdan nisbah sengaja, tamnya nisbah. Au sawan atau lupa. Alhamdulillah. Wa idza syakkal musalli. Apabila ragu oleh si musalli. Syakka fi'il madhi musalli fa'il, fa'il marfu tanda rafa. Apa radi tanda rafa musalli? Apa? Idza tarakal musalli. Idza syakkal musalli. Apabila ragulah oleh orang yang salat. Musalli fa'il syakka. Fa'il marfu tanda rafa. Mana radi? Tunjukin, tunjukin biar enggak hilang. Jangan hilang fokus. Bantu Suhail. Tanda rafa'nya apa musalli? Hah? Tanda rafa'? Ya. Lir rafi arba'atu alamatin. Bagi rafa' itu ada 4 tanda. Sebutkan Suhail. Ini kembali ke Jarumiyah nih. Tanda rafa' ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Enggak ada ya. Berarti bukan ya. Kata tanda rafa' di musalli. Apa? Apa Lutfi? Tanda rafa'nya apa? Musalli. Enggak kedengaran yang gede. Alif. Alif tanda rafa'nya di isim tasniyah Lutfi. Ja'a Zaidani. Zaidani fa'il marfu tanda rafa' alif. Dhammah. Mana dhammahnya enggak kelihatan? Musalli. Mana dhammahnya? Ja'al qadhi, contoh jarumiyah, datanglah oleh qadhi, coba i'rab. Qadhi fa'il ja'a, fa'il marfu tanda rafa. Mana dhammahnya? Kenapa takdir? Karena berat, harus panjang sekarang ya. Begitu. Musalli fa'il syakka, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Mana dhammahnya takdir? Kenapa takdir sakal? Asalnya musalliyu kah? Dah, Suhail. Dah. Idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi min raka'ati. Apabila ragu oleh si musalli. Di mana ragunya? Fi adadi ma. Pada bilangan ma. Ata. Yang mendatangi ia dengannya ma. Min raka'ati dari raka'at-raka'at. Apabila ragulah oleh si musalli pada bilangan ma. Ma di situ raka'at. Pada bilangan ma. Pada bilangan raka'at. Ata. Yang melakukan ia bihi dengan nyama, yaitu dengan rakaat. Mina rakaat tidak rakaat, kaman syakka. Seperti orang yang ragu ia. Kaman syakka seperti orang yang ragu ia. Hal sholat salasan. Apakah sholat ia akan 3 rakaat? Au arba'an atau 4? Bana. Fi'il madhi. Niscaya membangun ia. Alal yakin atas yakin. Kali lagi. Wa idza syakkal musalli, bila ragulah oleh orang yang salat. Sedang salat ragu. Apanya yang ia ragukan? Fi adadi ma, pada jumlah ma yang datang ia dengannya ma dari rakaat, jumlah rakaat. Dia ragu jumlah rakaat. Contoh, kaman syakka. Seperti orang yang ragu ia hal shalla, apakah salat ia 3 atau 4? Ini salat zuhur nih. Di rakaat ketiga ragu, ini 3 apa 4 ya? Rakaat ketiga apa rakaat keempat?
bana alal yakin, membangun ia di atas yakin. Ngambil yang paling yakin. Yakin, masdar bermakna isim maf'ul, mutayakkan. Ambil ia yang paling diyakinkan. Makna yang paling diyakinkan ya yang sedikit. Kalau kita ini 3 apa 4? 3 apa 4? Kalau yakin 3, lanjut 4. Kalau yakin 4, enggak boleh lanjut 3 kan gitu. Ini 3 apa 4? Ragu begitu langsung 3. Anggap 3, berarti harus tambah 1 lagi. Membina ia di atas yakin. Bahwa dan dianya yang yakin itu al-aqallu, yang sedikit. Ambil yang sedikit. 3 apa 4? 3 apa 4? 3 aja. Lanjut 1 lagi. Ah, dalam kasus seperti ini di akhir sholat harus sujud sahwi. Karena ada kemungkinan lebih rakaat. Kalau lebih rakaat kan haram. Tapi karena ini ragu jadi enggak apa-apa. Ah, hal-hal seperti ini harus sujud sahwi. Mana contohnya? Aqallu kita baca. Zaki. Aqallu. Bukan aqallu. Wahwa dan dianya. Yang yakin itu al-aqallu, yang sedikit. Mana contoh? Kasalasati fi hadal misali. Seperti 3 pada ini. Ini contoh. Fi hadal misali pada ini contoh. Salat duhur, salat isya, ragu. 3 apa 4? Ngambil 3, lanjut 1 lagi. Wa'ata biraka'atin. Dan mendatangkan ia dengan 1 rakaat. Makna mendatangkan dengan 1 rakaat, menambah ia dengan 1 rakaat. Wayasjudu lisahwi, dan sujud ia bagi sahwi. Di akhir sholat sujud sahwi. Nah itu. Fi hadzal misali, pada ini contoh. Ala huruf jar, hadza isim isyarah. Sebenarnya bukan hadza isim isyarah. Ha tambi. Da isim isyarah, mabni ala sukun. Pada mahal jar majrur dengan fi kan? Misali badal kepada hadza. Badal syek min syek, badal kol min kol, atau badal mutabek. Ada 3 namanya. Nah itu. Dikit lagi baru kita titik ya. Wala yanfa'uhu ghalabatud dhanni annahu shalla arba'an. Dan tidak bermanfaat akannya si musalli. Tidak bermanfaat akannya si musalli ghalabatud dhann. Oleh kuat dhann. Oleh kuat perkiraan annahu, bahwa sungguhnya si musalli shalla. Salat ia arba'an, akan 4. Dan tidak bermanfaat akannya si musalli oleh ghalabatud dhanni, oleh kuat prasangka annahu, bahwa sungguhnya si musalli itu shalla, telah salat ia akan 4. Ini salat duhur nih, di rakaat ketiga kita ragu. 3 apa 4? Begitu ragu langsung harus anggap 3. Tambah 1 lagi. Atau di rakaat ke berapa aja kita ragu, ini 2 apa 3? Langsung ambil yang paling kecil, 2. Itu ragu. Walaupun ada kayaknya, ini kayaknya. Kayaknya udah 4. Kayaknya itu tidak berguna. Tetap harus tambah 1 rakaat. Baru berguna kalau yakin. Di rakaat ketiga sedang sujud ini 3 apa 4 ya? Kemudian kita yakin, oh 4. Nah, itu 4 berarti enggak boleh lanjut. Tapi kalau ragu, 3 apa 4? Walaupun ada kemungkinan besar kayaknya sudah 4. Enggak berlaku kayaknya di sini. Begitu kita ragu, ngambil yang 3, tambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi. Itu maknanya. Tidak bermanfaat akannya oleh kuatnya praduga, prasangka bahwa sungguhnya dia telah sholat ia akan 4 rakaat. Nah. Apa yang muskil di sini? Nah. Aman enggak ya? Dhanni masdar. Masdar dari dhanna. Dhanna merafakkan fa'il, menasabkan 2 maf'ul. Masdar dhanna juga sama, merafakkan fa'il, menasabkan 2 maf'ul. Kita takdirkan di sini. Wala yanfa'uhu ghalabatid dhanni annahu. Jadi annahu isim. Isim anna bersama khabarnya sadda masaddal maf'ulaini li dhanna. Itu 2 maf'ul bagi dhanna. Fa'il dhanna mahdhuf. Tidak bermanfaat akannya seorang oleh kuat dannya seseorang. Nah itu kan. Dannya seseorang. Seseorang itu apa il? Dan oleh seseorang
akan bahwa sungguhnya dia itu telah sholat, ia akan empat. Jadi tetap dia ada dua maf'ul. Kalau kita robah jadi an bersama fi'il, wala yanfa'nuhu ghalabatu an dhanna annahu shalla arba'an. Tetap pada posisi masdar, sah kita tempatkan an bersama fi'il atau ma bersama fi'il. Wala ya'malu biqauli ghairihi lahu, dan tidak beramal ya dengan perkataan selainnya si musalli, lahu baginya si musalli. Wala ya'malu, tidak beramal ianya si musalli biqauli ghairihi, dengan perkataan lainnya si musalli, lahu baginya si musalli. Apa kata selain si musalli? Annahu shalla arba'an, wa sungguhnya si musalli telah salat di empat rakaat. Salat berjamaah kita, masbuk. Kita udah bangun. Kita mengira ini baru rakaat ketiga. Kita bangun enggak? Wajib bangun? Wajib bangun. Teman kita bilang itu udah rakaat kelima. Orang samping kita bilang, ngapain kamu bangun lagi, udah lima rakaat? Enggak perlu kita dengar. Kita tetap dan sendiri. Langsung lanjut. Wala ya'malu, tidak beramal ya dengan perkataan selainnya dia bagi dia. Apa kata selain? Annahu shalla arba'an, wah sungguhnya dia itu sholat ya empat. Kamu udah rakaat keempat atau lima? Enggak perlu didengar. Yang bilang banyak 10 orang, enggak perlu didengar juga. Walau balagha zalikal qailu adada tawaturi, sekalipun sampailah oleh demikian orang yang berkata, adada tawatur, akan bilangan tawatur, bilangan mutawatir. Sekalipun sampailah oleh demikian orang yang berkata, adada tawatur, akan sejumlah, akan bilangan mutawatir. Bilangan mutawatir begini, sekumpulan orang yang enggak mungkin sepakat untuk bohong. Ada 7 teman kita bilang, kamu sholatnya udah 5 rakaat, enggak perlu dengar, kita jalanin aja. Karena ibadah itu kan dan mukallaf, menurut dan kita masing-masing. Baik. Kauli juga masdar, beramal juga di situ. Kalau kita robah jadi fi'il, wala ya'malu bi ayyakula ghairuhu lahu, dan tidak beramal ya dengan bahwa berkata oleh selainnya bagi dia. Anahu. Gampang kan? Kauli masdar, beramal. Cuma kauli di sini idhofah fa'il, ghairi fa'ilnya. Tidak beramal ya dengan perkataan. Siapa yang berkata oleh selainnya dia asalnya kan? Cuma ini mutafutafilih. Kauli ghairihi. Gimana? Gimana? Coba dilihat. Bilangan adat. Adadama wasi'ahu ilmullah. Kan? Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi adadiyah. Fi apa bi? Adadah. Gimana? Gimana kalau yang habis sholat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati wa nafasin. Adada ya. Adada bilangan. Adada tawatur. Bilangan mutawatir. Nanti kalau kita ngaji kita mustalah hadis, ada istilah hadis mutawatir. Apa makna hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang gak mungkin bohong. Ada 10-20 orang mendengar hadis Nabi. 20 orang itu menyampaikan ke 20 orang berikutnya. Kan? Nah, itu bilangan tawatir. Cuma beda pendapat para ulama. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 7, ada yang bilang 10, banyak-banyak. Ada yang bilang 40, banyak pendapat. Yang penting banyak teman kita yang bilang, enggak perlu didengarin. Kita bergerak aja sendiri, kan? Ya. Gitu. Da'if. Yang berarti la'if ini, da'if ini, saya enggak lihat tadi. Ini pendapat da'if. Pendapat yang kuat, kalau banyak teman kita bilang, berarti kita enggak boleh lanjut. Iya juga ya. 10 orang teman kita, ngapain sholat ente 5 rakaat? Kita langsung duduk lagi. Udah kelebihan tuh kan. Nanti sujud sahwi juga. Nah, berarti itu yang kuat. Ada di dalam kah? Walau balagha zalikal qailu adada tawaturi da'ifun. Ini pendapat lemah katanya. Wal mu'tamadu, pendapat kuat, annahu idza balagha zalikal qailu adada tawaturi ya'malu biqaulih.
kita tetap harus mengamalkannya karena itu meyakinkan ya. Ya, itu. Nah, itu yang benar ya. Emang harus lihat ke dalam kali-kali, kalau enggak sesat kita kan. Nah. Apalagi muskil coba sebelum kita lanjut. Ini lama perjalanan kita ini. Ini baru berapa kilometer kah? Masih jauh banget. Ini 18:36. Ya, baru separuh. Ini dari tahun kemarin baru separuh kah? Aman. Tawatur. Tawatur kalimatnya apa, Abu Bakar? Masdar, madinya? Tawatara. Tawatara ya tawataru tawatur kah? Nah itu. Kail itu tadi, simpail. Sudah. Lanjut. Wa sujudu sahwi sunnatun kama sabaqa. Dan bermula sujud sahwi itu sunnah. Kama sabaqa sebagaimana ma yang telah lalu ia. Sujud sahwi sunnah kecuali bagi makmum. Kalau makmum, kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Wajib karena mengikuti imam kan? Wajib. Apa yang kita baca dalam sujud sahwi? Ada enggak di depan? Enggak ada. Baca apa yang dibaca? Enggak ada. Apa yang kita baca dalam sujud sahwi? Biasanya yang dibaca subhana rabbiyal a'la juga sama. Jadi katanya begini, kalau kita sujud sahwi karena benar-benar lupa, baca subhana man la yanamu wala yasmu. Itu kalau kita sengaja enggak kunut kemudian sujud sahwi enggak cocok itu. Subhana man la yanamu wala yasmu, subhana rabbiyal a'la aja. Bahkan mestinya kalau sengaja tinggal mestinya istighfar kan? Mohon ampun kan? Dah. Wa sujudu sawi sunnatun, dan bermula sujud sawi itu sunnah. Kama sabaka sebagaimana ma yang dahulu ia nyama. Wa mahalluhu qabla salami, dan bermula tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Sesudah selesai tasyahud, selawat, doa tasyahud semuanya, sebelum salam baru sujud sahwi. Jadi sujud sahwi sama seperti sujud lain juga kan? Kemudian sujud sahwi itu dua kali sujud, bukan satu. Fa in sallamal musalli amidan aliman bisahwi. Dan bila salamlah oleh musalli. Bila salamlah oleh musalli. Si musalli yang salatnya ada ketinggalan hayat tadi, ketinggalan aban misalkan.
Maka bila salamlah oleh si musalli amidan dalam keadaan sengaja, aliman lagi yang mengetahui dengan lupa. Bila memberi salam oleh si musalli dalam keadaan sengaja, sengaja memberi salam, aliman dalam keadaan tahu dengan lupa, dia tahu enggak kunut tapi sengaja memberi salam. Ausahian atau memberi salam oleh si musalli dalam keadaan lupa. Watalal faslu urfan, dan panjanglah oleh pemisah pada uruf. Fata mahalluhu, dia luputlah oleh tempatnya sujud sahwi. Ini surahnya begini. Si musalli memberi salam, sengaja memberi salam, padahal dia tahu enggak kunut. Sesudah dia memberi salam, walaupun enggak sunnah sujud sahwi lagi. Kita sengaja enggak kunut. Kalau kita sebelum salam mau sujud sahwi boleh, tapi langsung salam kemudian boleh enggak sujud sahwi lagi? Enggak boleh. Enggak sujud sahwi lagi. Tapi kalau memberi salam si musalli dalam keadaan lupa, dia tahu tinggal kunut, rencana mau sujud sahwi. Pas akhir sholat langsung salam, lupa sujud sahwi. Itu boleh sujud sahwi kembali. Kalau jaraknya belum lama, belum ngopi, belum ngerokok, masih duduk berzikir di situ. Takbir lagi Allahu Akbar, sujud dua kali untuk sahwi. Nah itu. Ini di depan. Bila memberi salam oleh musalli dalam keadaan sengaja, lagi tahu dengan lupa. Atau dalam keadaan lupa, watalal faslu, lamalah oleh pemisah pada uruf. Fata mahaluhu, luputlah oleh mahalnya sujud sahwi. Wa in kasura, dan jika pendeklah oleh pemisah. Wa in kasural faslu urfan, jika pendeklah oleh pemisah pada uruf, antara dia salam dan dia ingat lupa sujud sahwi dekat. Lam yafut, niscaya tidak luput ianya tempat. Fata yafutu, niscaya tidak luput ianya tempat sujud sahwi. Wahina idzin, ketika itu, falahu sujudu wa tarkuh. Falahu, maka bagi dia, bagi si musalli itu sujud dan meninggalkannya sujud. Boleh sujud, boleh enggak sujud. Wa in kasural faslu, jika pendeklah oleh pemisah pada uruf. Lam yafut, lam yafut, tidak luput ianya tempat. Wa hina idzin, ketika itu, falahu sujudu, bagi dia itu sujud dan tinggalnya sujud. Boleh sujud, boleh tidak. Kalau mau sujud, niat kembali ke sholat dulu. Allahu Akbar. Balik ke sholat ya. Baru sujud dua kali. Titik di situ. Apa pertanyaan? Mana? Qala yakulu. Masuk amil jazam. Lam yakul kah? Ajidum. Wawnya mahdhuf karena ketemu dua sukun. Allahu Akbar. Ulfan, daraf aja pada uruf. Termasuk dengan dicabut huruf kafat. Urfan fil urfi, pada uruf. Ada pertanyaan? Sallallahu alaihi wa sallam.